Menjelang Natal dan Tahun Baru, Nataru, dermaga empat pelabuhan Gilimanuk siap dioperasikan. Apalagi penumpang menjelang Nataru diprediksi meningkat. Korporat Sekretari PT ASDP Selvi Arifin dalam siaran persnya, Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 mengatakan, ASDP sebagai operator pelabuhan penyeberangan telah melakukan persiapan dalam menghadapi layanan angkutan Natal dan Tahun Baru khususnya kesiapan prasarana layanan penyeberangan di Ketapang Gilimanuk yang diperkirakan akan ramai menjelang libur akhir tahun di mana masyarakat akan berwisata menyeberang ke Bali. Dari segi prasarana, ASDP telah merampungkan peningkatan kapasitas dermaga ponton di pelabuhan Gilimanuk yang semula berkapasitas 10 ton menjadi dermaga movable bridge dengan kapasitas 60 ton agar kapal-kapal besar dapat sandar sehingga bisa melayani kapal dengan kapasitas hingga 4000 GRT. Sedangkan dari segi sarana pelabuhan, ASDP mempersiapkan pengoperasian kapal berukuran besar di lintas Ketapang-Gilimanuk untuk memecah kepadatan. Adapun peningkatan kapasitas dermaga dari yang semula tipe dermaga ponton menjadi dermaga movable bridge ini diawali pengerjaannya pada acara groundbreaking proyek peningkatan dermaga ponton Gilimanuk Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 lalu. Pekerjaan yang dilakukan secara bertahap ini merupakan upaya peningkatan infrastruktur layanan pelabuhan Gilimanuk bekerja sama dengan pemerintah Jembrana. Dermaga ponton pelabuhan Gilimanuk yang semula hanya dapat melayani kapal hingga 1000 GRT telah bertransformasi menjadi dermaga MB yang memiliki kapasitas 4000 GRT. Panjang dermaga telah ditambahkan dari 24 meter menjadi 75 meter dan trestle dari 25 meter menjadi 85 meter dengan fasilitas yang mencakup 3 unit mooring dolphin dan 5 unit breasting dolphin. Uji coba sandar dermaga 4 tersebut katanya dilakukan pada Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 dengan menggunakan KMP Jatra 2 yang memiliki kapasitas muat kurang lebih 400 kendaraan campuran. Keberhasilan uji coba sandar ini telah memberikan angin segar untuk peningkatan fasilitas pelabuhan yang juga diharapkan dapat mendukung pariwisata daerah, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Selain itu mengoptimalisasi pelayanan pengguna jasa yang akan menyeberang dari Ketapang menuju Gilimanuk dan sebaliknya khususnya pada periode angkutan Nataru 2023-2024. Witari melaporkan untuk Denpost Channel.